Salam Flash Sukan diucapkan kepada semua pengikut kami yang sentiasa memberikan sokongan kepada skuad Malaysia tidak kira di mana anda berada. Hari ini kita bakal disajikan dengan perlawanan pusingan akhir kelayakan Piala Asia Kumpulan E yang amat penting buat pasukan Malaysia dan juga Turkmenistan apabila masing-masing mengimpikan kemenangan bagi memudahkan laluan masing-masing selepas ini. Baik, sekarang ini kita akan bawakan anda semua untuk ke stesen LRT. Okey. Kita akan mula. Okey, jadi sekarang ini kelihatan penyokong begitu ramai, berbeza dengan kehadiran penyokong sebelum ini yang dilihat pada pukul 7:30. Ketika ini masih tidak ramai yang membanjiri stadium. Namun pada hari ini dalam perlawanan pusingan akhir kelayakan kumpulan E, kita dapat menyaksikan bagaimana penyokong hadir memberikan sokongan dengan begitu bersemangat sekali. Kalau kita lihat di sini sekarang ini kelihatan begitu meriah di gerai-gerai dan juga kedai-kedai yang terdapat di sini. Sekarang ini kita akan menuju, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menuju ke stesen LRT yang dikabarkan pasukan Ultras Malaya akan turut berada di sana. Jadi sekarang ini apa-apa pun kita akan terus di sana. Dan kepada anda semua yang sedang menyaksikan live ini, teruskan share dan juga follow. Dan sekiranya ada apa-apa komen yang ingin diutarakan, bolehlah, janganlah segan-segan untuk memberikan komen. Tentunya segala-galanya buat pasukan bola sepak kebangsaan kita. Baik, sekarang ini kita boleh lihat suasana jam menunjukkan pada 7:38 minit malam, malam Rabu. Hari ini hari keramat. Sama ada Malaysia bakal bermula dengan langkah kanan menentang pasukan Turkmenistan yang belum pernah kita temui sebelum ini. Apa yang penting adalah semangat pasukan bagi memastikan Malaysia terus berada di puncak kemenangan. Okey, kalau boleh kita lihat pada ketika ini terdapat van polis yang ada di sini diletakkan di tengah-tengah. Dan juga di sini kita juga dapat lihat beberapa gerai yang menjual lepas baju ataupun jersi Harimau Malaya yang boleh kita gambarkan suatu suasana yang begitu meriah dan tidak seperti perlawanan sebelum ini, perlawanan persahabatan. Hari ini kita dapat lihat setelah Malaysia mempamerkan dua aksi yang membanggakan pada dua perlawanan awal, jelas ianya menyuntik semangat pemain ke-12 iaitu pasukan penyokong pasukan kebangsaan yang pada hari ini membuktikan sokongan mereka pada sukan kebangsaan dengan terus hadir ke stadium bagi menyaksikan perlawanan keramat Malaysia menentang Turkmenistan yang semestinya kita inginkan kemenangan buat skuad negara. Kalau boleh kita lihat di situ, Malaysia boleh, itu dia. Itulah slogan yang perlu kita banggakan. Kita sebut-sebut, kita laungkan, Malaysia boleh. Slogan yang sudah pastinya akan menyemarakkan semangat pasukan negara. Thank you.
Okey, itu dia. Kita boleh lihat marahan pasukan Altras Malaya yang sememangnya dinanti-nantikan bagi penyokong pasukan negara. Inilah dia semangat yang kita mahukan bagi skuad negara membenam Turkmenistan. Pada malam ini segala-galanya terletak pada pasukan kebangsaan bagi merealisasikan segala-galanya. Itu dia laungan dan sorakan Altras Malaya. Kalau kita lihat di sini, ini yang kita katakan sebentar tadi, mereka telah berkampung di sini untuk berikan sokongan. Dikabarkan pada jam 7:30 mereka sampai di sini, dan pada ketika ini laungan semangat untuk pasukan bola sepak kebangsaan. Teruskan share live ini. Komen sekiranya ada, anda ada apa-apa komen, teruskan komen. Dan kalau tak dengar pun boleh maklumkan. Okey, di sini okey, maaf kawan-kawan semua, rakan-rakan yang menyertai dan bersama dengan Flash Sukan, kita tidak boleh begitu dekat dengan mereka kerana ada kawalan dan juga penjagaan, kerana mereka tidak memberikan kita merakam terlalu dekat atau membuat rakaman live ini dengan begitu dekat. Okey, kepada semua yang masih menyaksikan live ini, teruskan share kerana butang share itu percuma saja. Tanda sokongan anda kepada skuad kebangsaan, tidak perlu kita keluarkan wang ringgit, hanya dengan tekan butang share. Okey, kita terus share kan live pada ketika ini dan memberikan anda boleh utarakan apa-apa komen yang anda fikir relevan, komen-komen yang membina. Okey, boleh saja, tidak ada masalah, akan kita bacakan. Suasana pada ketika ini sudah seperti kita berada di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini yang kita mahukan. Penyokong ke-12, pemain ke-12, maafkan saya, pemain ke-12 yang perlu untuk memberi suntikan semangat kepada skuad bola sepak kebangsaan. Okay.
Okey, kita akan mengekori saja pasukan harimau, pasukan Altras Malaya. Okey, rakan-rakan, apa kabar anda semua? Siapa yang menyaksikan live ini, kira-kira di mana anda berada, sekiranya anda ingin menyanyikan atau melaungkan nyanyian ini, anda dialu-alukan untuk melakukan sorakan tersebut segala-galanya demi Malaysia. Rakan-rakan, kita teruskan share live pada ketika ini. Suasana sebegini tidak dapat disaksikan pada perlawanan-perlawanan sebelum ini. Inilah yang kita mahukan. Ini yang kita mahukan. Semangat nasionalisme, semangat pasukan kebangsaan untuk skuad negara memberikan aksi yang sememangnya membanggakan. Okey, kawan-kawan, boleh teruskan komen. Kiranya anda ada apa-apa yang untuk diutarakan tentang mungkin apa jangkaan anda untuk perlawanan pada malam ini. Dan mungkin bagi sesiapa yang telah mengikuti perkembangan pasukan Turkmenistan juga boleh memberikan pendapat anda. Di sini kita boleh kongsi pendapat masing-masing. Segala-galanya untuk pasukan negara. Tidak kira di mana anda berada, menyaksikan live ini. Teruskan sokongan anda. Mereka sekarang ini akan memasuki Stadium Nasional Bukit Jalil.
Oke. Maaf jika keadaan agak gelap ya. Memang di sini agak malap keadaan. Namun kita akan menuju ke perkarangan yang lebih terang. Oke kawan-kawan, pada siapa yang ingin terus bersama-sama kami teruskan dan menyokong, teruskan share. Kerana hutang share itu penting untuk kita berikan sokongan. Oke, di sini. Baik, baik, baik. Thank you Min buat the Kortio. Baik. Okey, sama-sama teruskan share ke Malaya. Sama-sama. Itu dia. Sorakan Ultras Malaya tidak pernah berhenti untuk pasukan kebangsaan. Dalam masa kekalahan, dalam masa kemenangan, mereka terus berada di belakang skuad kebangsaan. Ini yang kita mahukan, kawan-kawan penonton semua yang sedang menyaksikan. Okey, sekarang ni kita dapat view yang agak cantik sedikit. Kerana kita yang mempunyai lighting yang agak baik. Apa yang penting, kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa berada di belakang pasukan. Tewas atau menang bukanlah sesuatu yang penting untuk diperkatakan, tapi apa yang lebih penting adalah semangat. Ini yang kita mahukan, semangat untuk pasukan negara. Tidak kira kita berada, sama ada kita berada di luar negara, kita berada di mana-mana sahaja sekalipun, tetapi Malaysia semestinya di hati kita semua. Teruskan komen, teruskan share. Okey, saya mohon kepada anda semua yang sedang menyaksikan live. Okey, mungkin boleh kita rancakkan sikit ruangan komen pada malam ini. Kerana keadaan di stadium sudah pun meriah. Okey, kita boleh jadikan komen-komen juga meriah. Dan juga perkongsian daripada anda, satu butang yang ditekan oleh anda amat bermakna buat skuad kebangsaan. Epic, sangat epic. Kita dapat lihat ya, penyokong-penyokong lah. Bukan saja daripada Ultras Malaya, mereka juga tetap berada di stadium seawal pukul 6 petang tadi. Okey. Ini dia sorakan. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih sangat-sangat.
Ini yang kami mahukan. Dukungan daripada anda adalah buat skuad kebangsaan. Tidak perlu anda tunjukkan ataupun keluarkan wang ringgit. Tetapi apa yang kami mahukan adalah sokongan anda, kerana kami juga berada di belakang Harimau Malaya. Terima kasih yang terus share. Angka semakin meningkat. Terima kasih. Ini yang kita mahukan daripada anda semua, kerana sentiasa memberikan sokongan kepada Flash Sukan. Kami sangat berterima kasih pada anda kerana setia terus bersama kami. Teruskan hantarkanlah dan penuhkan ruangan komen. Teruskan like dan juga kalau boleh teruskan share. Kita banyak-banyakkan share pada ketika ini, kerana suasana sebegini bukan selalu dapat kita saksikan. Jam telah menunjukkan pukul 7.58 minit malam, dan pada ketika ini penyokong masih lagi hadir ke stadium. Bilangan penyokong semakin bertambah. Tidak kira pukul berapa sekalipun, mereka akan terus memberikan sokongan kepada skuad kebangsaan. Baik, terima kasih. Angka telah bertambah lagi. Inilah yang kita mahukan ya. Kerana perlawanan dan persahabatan sebelum ini tidak seramai ini ya. Okey. Ini dia. Itu dia. Sorakan 10-0. Itu dia. Satu nombor yang agak besar. Kita harapkan ia menjadi kenyataan buat skuad kebangsaan pada malam ini. Terima kasih kepada yang terus share. Terima kasih. Teruskan komen anda. Teruskan like. Ini yang kita mahukan. Ya, itu dia. Kita dapat lihat semangat mereka ini. Tidak kira pada hari Rabu, mereka tetap berada di stadium bagi memberikan sokongan pada skuad kebangsaan. Sekarang ini kita berada di sebelah kios. Tidak silap saya, Texas Chicken ya. Jadi pada anda yang mungkin berada di sini, yang sedang menyaksikan live pada ketika ini, kami sedang berada di sini. Baik, terima kasih, terima kasih. Ini yang kita harapkan daripada anda semua, kerana pasukan kebangsaan kita memerlukan sokongan daripada pemain ke-12, dan andalah penyuntik semangat bagi pasukan kebangsaan. Dua perlawanan sebelum ini kita telah bermula dengan begitu baik, dan hari ini perlawanan sebenar. Kita perlu bermula dengan langkah kanan bagi membuka peluang yang lebih luas untuk kita layak ke peringkat seterusnya. Tiga mata yang dicari, tidak ada apa-apa lagi. Hanya tiga mata yang kita mahukan daripada skuad kebangsaan. Baik, sedikit pencerahan untuk anda semua. Dari segi head to head perlawanan Malaysia menentang Turkmenistan sebelum ini, mereka belum pernah mempunyai rekod pertemuan. Baik, namun jika kita lihat dari segi taktikal, Pangon sudah selesa dengan elemen serangan pantas, hantaran tepat, dan sentiasa memberi tekanan kepada pasukan lawan bagi memastikan gol berjaya dihasilkan. Turkmenistan pula semestinya menyimpan senjata mereka, kerana kita tidak pasti taktikal apa yang bakal digunakan pasukan tersebut. Namun semasa PC ataupun press conference pada semalam ya, kita mendapati bahawa
tactical. Turkmenistan juga ingin melakukan serangan. Namun hari ini adalah hari keramat. Kita dapat lihat sama ada serangan siapa yang lebih berbahaya. Baik. Dari segi aspek fizikal, Turkmenistan dilihat mempunyai kelebihan dengan badan yang lebih tegap dan mampu bermain lebih secara body contact depan skuad kebangsaan. Namun dari segi faktor usia, sudah tentu memihak pasukan negara apabila Malaysia menerapkan gabungan pemain muda dan senior, manakala Turkmenistan rata-rata membariskan pemain berumur atas 30 tahun dalam kesebelasan utama mereka. Malam ini penyokong sudah pastinya mengharapkan key players seperti Safawi Rashid dan Syafiq Rahim yang setakat ini berjaya menyumbat 16 gol buat pasukan negara, serta kelincahan pemain sayap Arif Aiman dan playmaker Faisal Halim bagi memastikan tiga mata penuh berjaya dikutip di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini. Baik, kita teruskan. Kita tengok komen sikit dekat sini. Okey, Cik Nadi, Cik Muhammad. Okey. Baik, impian kasih abadi. Cayok-cayok. Terima kasih. Teruskan sokongan anda. Mujahid, okey. Bila nak lauk ni? Pukul jam 9 malam. Okey, okey. So nice. Okey, Amirul Umay. Terima kasih, Amirul Umay. Okey, ingin saya sambunglah sedikit. Okey, suasana pada ketika ini, jika sebentar tadi kita dapat lihat laungan Ultras Malaya yang ketika ini mereka sedang berkumpul sekarang ini di kios Texas Chicken, berhadapan Texas Chicken. Dan sekarang ini kita akan beralih ke pintu A, di mana penyokong-penyokong sekarang ini semakin tenang. Kalau sebelum ini kita dapat lihat penyokong menyanyikan lagu dengan begitu bersemangat, sekarang ini adalah dalam fasa ketenangan sebelum menyaksikan perlawanan yang dijangka epik, Malaysia menentang Turkmenistan. Kita berada sekarang ini di pintu A, karangan pintu A. Good luck Malaysia, good luck. Itu dia, laungan good luck Malaysia. Okey, sekarang ini kalau boleh kita lihat di sini pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan sekarang ini sedang bertungkus lumus ya, bagi memastikan keselamatan, tidak ada penyokong yang membawa bahan terlarang. Inilah dia anjing K9 yang akan mengesan jika terdapat barang-barang terlarang yang dibawa para penyokong. Semalam juga pasukan keselamatan telah menjamin bahawa pada hari ini kita bakal menyaksikan penyokong-penyokong lebih bersikap terbuka dan juga tidak bersikap melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ya. Kerana penyokong pasukan Malaysia ini, inilah yang kita mahukan, semangat daripada penyokong pasukan. Tidak kira kalah atau menang, kita tidak perlu untuk menunjukkan emosi ataupun sebagainya. Kita hormati pasukan lawan. Menang atau kalah itu adalah persoalan kedua. Yang paling penting, kita bermain dengan mati-matian. Itu yang paling penting. Okey, kawan-kawan semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua kerana terus angka semakin meningkat dan anda terus bersama kami. Jadi sekarang ini saya ingin memohon bantuan anda, ingin memohon daripada anda untuk terus sharekan live pada ketika ini. Sharekan live pada ketika ini. Terima kasih sangat-sangat. Flash Sukan, kami sangat berbangga kerana memiliki penyokong-penyokong seperti anda yang tidak pernah berasa letih untuk menyokong pasukan kebangsaan. Ini dia
kami bawakan kepada anda Stadium Nasional Bukit Jalil. Angka semakin meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Rahimi Jamsari. Malaysia mesti menang. Terima kasih, Rahimi. InsyaAllah, Malaysia pada malam ini mencatatkan kemenangan. Cik Muhammad. Okey, Cik Muhammad. Mungkin ada tag ya. Cik Nadi. Okey. Muhammad Syamsul Akmal Syamsul, lambat lagilah, sempat lagi nak pergi beli kudap-kudap, nak mengunyah. Ah, betul. Jadi sekiranya anda dah sampai awal, itu lebih baiklah sebenarnya, sebab anda boleh ke booth-booth yang ada di sini, ya, di gerai-gerai untuk membeli makanan ataupun minuman. Kerana apabila aksi telah bermula tepat jam 9 malam, kita tidak akan berasa lapar, kita tidak akan rasa untuk ketandas, kerana segala-galanya tertumpu kepada perlawanan malam ini. Okey, okey, okey. Baik. Kita telah menerima sebelasan utama yang bakal diturunkan oleh Harimau Malaya Malaysia. Okey. Jadi hari ini perlawanan kumpulan ini, Malaysia menentang Turkmenistan. Di sini penjaga gol dibarisi Farizal Malias di kesebelasan utama, diikuti Matthew Davis, Syahrul Saad, Faisal Halim, Darren Lock, Safawi Rasid, Arif Aiman, Shamir Kuti, Azam Aziz, Dion Kuls, Corbin Ong. Sementara di bahagian simpanan pula, Shihan Hazmi, Khairul Azhan, Ruven Tiran, Junior El Stal, Dominic Tan, Safiq Rahim, Nazmi Faiz, Sumareh Kuzaimi PE, Di Paula Akhir Rashid dan juga Syafiq Ahmad. Okey, itu dia. Itu dia kesebelasan utama buat pasukan Malaysia. Baik, mungkin kita akan terus bacakan komen sedar live sampai habis sebab kita tak dapat
Nak. Okey. Dapat nak pergi SMBJ. Okey, insyaAllah impian kasih abadi. Selagi hayat dikandung badan, kita akan terus memberikan sokongan kepada pasukan negara. Okey, kawan-kawan, tidak kira di mana anda berada, sama ada anda berada di luar negara sekalipun, teruskan memberi sokongan anda kepada Flash Sukan. Okey, kerana kami akan sentiasa menyajikan sukan-sukan terbaik, khususnya untuk penyokong pasukan negara. Baik, dalam minit-minit, kita katakan minit-minit kecemasan ini sebelum perlawanan sebenar bermula, saya ingin menyeru sekali lagi. Angka sudah semakin meningkat. Terima kasih kepada anda semua. Tetapi, kalau boleh, kita ramaikan lagi. Kita teruskan lagi share. Tidak kira kepada sesiapa saja, teruskan berkongsi. Kerana malam ini adalah malam yang agak unik daripada malam-malam sebelumnya. Kerana sebelum ini, kita jarang untuk kita lihat pasukan Altras Malaya bersorak daripada luar dan juga penyokong yang hadir dengan begitu ramai sekali. Okey kawan-kawan, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Baiklah, kita berikan gambaran terakhir kepada anda semua sebelum kita mengakhiri live kita pada hari ini. Pada ketika ini juga, penyokong, kalau boleh kita lihat, mereka datang tidak kira di mana pelosok negeri mereka berada. Mereka tetap hadir ke stadium. Daripada Kedah hadir ke stadium. Daripada Terengganu hadir ke stadium. Daripada Kelantan hadir ke stadium. Daripada Perlis, Perak dan negeri-negeri lain yang agak jauh daripada Sabah, Sarawak. Tidak kira mana-mana sekalipun. Tetapi yang lebih penting adalah kesemua negeri ini adalah dalam Malaysia. Jadi berikan sokongan kepada pasukan Malaysia. Baik, itu saja saya rasa buat masa ini. Kita pun telah membawakan kepada anda bagaimana suasana pada ketika Altras Malaya berarak memasuki stadium. Dan pada ketika ini akan saya akhiri sedikit lagi informasi tentang kelibat Di Paula dan Sumarih. Pastinya turut ditagih penyokong untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka memberikan persembahan terbaik dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Ironinya, kemenangan negara pada malam ini adalah suntikan semangat bagi pasukan kebangsaan meneruskan kempen dengan cemerlang. Namun jika skuad kebangsaan tewas, maka laluan sukar menanti anak buah Kim Pan-gon. Baik, sebelum saya mengakhiri, sekali lagi terima kasih kepada anda yang terus menyaksikan Flash Sukan live kita pada hari ini. Teruskan follow, teruskan like, teruskan share. Kita berikan sokongan kepada Flash Sukan yang sentiasa memberikan sorotan terbaik buat sukan tempatan. Dengan itu, pantas, versatile, hangat. Faizal Bazari, Flash Sukan.